Hai, saya Nadia dari Beauty Painting. So, hari ini saya nak share satu soalan yang sering kami dapat dari customer. Customer kami selalu tanya, apakah stiker yang sesuai untuk ditampal pada produk plastik ataupun botol? So, kami akan suggest untuk anda supaya memilih stiker jenis transparent dan white PP. Untuk transparent, ada dua jenis. Pertama, transparent biasa dan yang kedua, transparent white base. Jika produk anda merupakan cecair warna cerah, jadi kami akan cadangkan anda untuk memilih transparent biasa. Manakala jika produk anda merupakan produk yang berwarna-warni, kami akan mencadangkan anda supaya menggunakan white base. Okey, untuk yang kedua pula iaitu white PP. White PP sangat sesuai jika ditampal pada botol, lebih-lebih lagi jika botol tersebut digunakan untuk produk sejuk berkulit. Sebab white PP ini tahan lasak, tidak mudah koyak dan kalis air.